Oke guys, jangan lupa ini ya. Jangan lupa cuy, jangan lupa di like dan subscribe. Oke. Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, kali ini kita akan memainkan karakter unik lagi, yaitu Hody Jones. Dimana di sini karakter Hody Jones adalah karakter anti power user. Ya. Damage-nya dia jika dia melawan tipe power user itu bakal meningkat sangat pesat. Nih. Oke ya. Di sini damage-nya naik 200% dan mendapatkan damage 2 kali 465. Berarti damage-nya itu 900 loh ya dari skill 2 doang. Nah, di sini juga misalnya dia menyerang tipe karakter power user, dia juga dapat cooldown skill 1 loh. Jadi benar-benar dia itu unggulnya tuh kelebihan, bro. Nah, terus basic attack-nya juga WGG 50% increase dan reduce damage 30% jika dia menggunakan skill satunya. Nah, kemudian jika dia misalnya nih ya, HP-nya masih penuh, reduce damage-nya makin GG, bro. Yaitu 30% ditambah sini. Berarti 60 ya, reduce damage 60%. Ngeri banget, cuy. Dan di sini memang pasifnya dia tidak terlalu berlebihan ya untuk lawan power user. Jadi intinya dia tuh kebal dan dia tuh keras. Gitu ya. Oke, kita langsung coba aja Hody Jones ini untuk menggelut dengan Rob Lucy sih, karena kemarin banyak juga yang nanya Rob Lucy dilawan Hody Jones bisa apa kagak. Kita langsung coba aja ya, let's go. Oke, kita sudah masuk ke map apa nih? Marine Fishman Island. Yo, let's go. Kita lawan Jabra tadi, siapa ya tadi? Blueno ya. Ya dia pakai Blueno deh. Blueno Lucy. Itu enggak sih? Oh ya benar. Mr. One. Wih, B6 dong. Let's go. Ini bro, kamu belum pernah dilempar ikan cupang ya. Tak kasih tahu cuy. Tak kasih tahu kekuatan cupang versus everybody kucing. Biasanya kucing ngejar ikan kan. Nah, sekarang ikan ngejar kucing, bro. Obat dulu ke kesini lah di cancel bro, sedih banget tuh, sian yo. Sini Odin nih, malah kabur. Oke, okay. Kabur sih nggak asik sih. Apa lagi nih? Iya. Dia pakai Blueno. Coba. Make no bad. Slut. Hello Blueno. Hilang atau Blueno? Jalan nih Odin tuh. Gila, pedih banget Odin cuy, nggak wajar cuy. Ayo sini. Hurra, gede. Lah, kok nggak kena? Lah, kok nggak kena cuy? Nggak kena dia lo, aneh banget cuy. Kamere. Gulu. Macet deh cuy. Yap deh cuy, sama kucing ikan itu cuy. Roger juga kalah kah? Hetet. Ngomong. Gulu. Asam, digeprek lagi tuh cuy. Apa penting dia mati cuy. Wah, makan obat. Itu Blueno nggak bisa dikill kak. Waduh, kita harus ngerti Blueno dulu. Apa deh ya, gulu. Ah, mati tuh naikkan cupa. Kita kecil bro, kita darahnya tinggal setengah gini ya. Kalau kena rokusi hilang aku cuy. Kecil ya, itu ke belakang bro. Ini dia pasti ke belakang bro. teknik pergerakan ke belakang sih. Oke, makan obat dulu. Level. Hei,
Wih, ya, gluk 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 gluk. Hey, itu benam tuh ya, li gluk gluk sama cupang, ninggoy cuy, kocak kali bro bro. Mau mana dia nih? Makan obat dulu. Weno, gluk 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 gluk. Gila ngeri banget ya cupang ya. Itu tuh kekuatan power anti power user sebanyak 200% ya, gila bang. G5 ya, G5. Oke, kita sudah masuk ke map Fishman Island lagi. Mapnya ini lagi loh. Ya, kayaknya memang di desain Hody Jonas itu bermain di Fishman Island. Yap, dia didesain untuk bertarung di tempat ikan. Oke, B5 ya rotusinya sih. Ah, oke, jangan makan dulu di sini ya, nanti makannya di bawah aja. Oke, sini makan. Buset, kejem banget cuy. Ini ada cuy. Alah, kabur. No, asem. Aku belum makan obat cuy. Ih, males banget dah yang kayak gini-gini dah. Belum sempat makan obat dan keburu dieksekusi. Luar biasa sih. Siap, ntar kamu bakal kelempar cupang ya, siap-siap aja. Parah deh. Soalnya proses si makannya itu yang lama cuy. Nah ini kita makan duluan aja nih, hati-hati bro. Loh. Kuasa. Ini kali dah tiblet ya. Itu sukanya gelotnya tempat rame ya. Mamam tuh 20 ribu ya. Baru tuh sakit tuh. Sakit. Wih, darahku tinggal satu mulu lo ya. Mamam do double kill bro. Tuh obatnya udah habis, tolong ke bawah lah esnya. Astagfirullahaladzim, syukur kagak meninggal ya. Makan obat dulu. Aku jadi defender nih jadinya cuy. Ya tapi nggak apa-apa sih, bantu-bantu esnya sih. Apa deh, sabar ya, sembunyi dulu di balik batu. Ada ikan di balik batu. Gluduk 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 gluduk. Asem. Meninggal lagi cuy. Oh ya, makan obat lagi. Tuh jatuh mulut cuy. Selain kita ngekill kucing, kita harus ngekill estek juga ya. Hit. Sakit banget sih. Pasti dah, gak wajar sih. Hit. No. Udahlah. Ya udah, next rank. Tapi damage kita terbukti sangat sakit ya. Satu ikan itu cukup ngasih damage 20.000 cuy. Jadi dia B5 B6 gitu kayaknya memang pedih banget damage-nya cuy. Sayangnya tadi cuman kena satu ya. Coba dia tuh resist tiger, mungkin dia bisa kena dua ikan. Bisa jadi langsung meninggal dia. Ya, nice try lah. Sambil bantu-bantu lawan estek tadi juga cuy. Oh, akhirnya kita pindah map ya. Sekarang mapnya Berati. Gampang lempar ikannya. Go bro, cuman kayaknya di sini revolusinya kalau dia barbar dia bakal langsung hilang tanpa keluar ke depan.
Oke, M7 B5 lagi ada nih. Ini kalau kena kamu sari sama tembakan dari kit hilang sih. Dari motor ini. Ah, tengah tuh dia tuh. Rasakan ini. Bodoh cashback dong. Mana dia ciro plusnya tuh? Kok nggak kelihatan? Malah jacking di bawah. Oh, itu dia. Udah bajang belum? Oke, okay. Makan obat dulu biar makin kuat dan stronger. Itu dia. Wah, gila 22.000 cuy, dia malah bengong kocak kali cuy. Tuh, susah. Dapat. Nice. Wadidaw. Thank you so much. What? Weh. Kok bisa ya? Tadi darahku harusnya tinggal satu cuy. Kok bisa ya kayak gitu ya? Ya tuh fenomena alam bro. Akhirnya tuh modal mentalin aku ke barel hilang nyawa aku satu cuy. Ini Hody Jonas itu dia punya nyawa tambahan ya kalau kalian tahu ya. Banget sih kalau tadi langsung minggu ya. Cao banget cuy. Mana dia? Bawa dia cuy. Sam. Nah kan bener kan punya nyawa satu cuy. Tadi mantep gara-gara nambok barrier cuy. Aneh bang, aneh banget cuy, nambok barrier meninggoy. Weh, ini makan apa aja loh. Asem. Nambok barrier, nambok barrier. Hei, wah, darahku berkurang terus. Mata ya, makan dulu. Tuh, sodok dia tuh. Terus si mana kamu raplose? Oh ini dia. Gila 20.000 tuh, lihat tuh, gede banget ya. Langsung tuh, cuy. Kayaknya kita mending cabut pack aja deh. Apa nih sih coba? Apa itu di situ? Hei, mungkin ada geruduk-geruduk mama meninggal kamu ya? Asal tapi kalah cuy. Enggak, sangannya please. Itu cabut dia cuy. Kebanyakan gelut di tengah. Ini kebanyakan gelut di tengah. Capek ya. Kata Hody Jonas, aku capek minum obat. Aku mau sudahi saja. Next try. Capek-capek minum obat kalah, bro. Kita balik lagi ke Fishman Island. Alah. Markas para ikan, bro. Kayaknya kalau aku di Fishman Island ini aku dapat kekuatan tambahan ya sepertinya. Contohnya kayak damage-ku meningkat kayak gitu kayak. Oke. Dan berapa? Iya, saat. Dia mabar loh. Wih, curang. Aliansi FN mabar trio kayaknya tuh. Orang 3 biji FN, satunya random. Curang. Tapi nggak apa-apa, kita bakal lempar dia dengan ikan. Langsung 20.000 damage ya. Lalu tuh udah damage pasti. Oh ya, ini sepengalamanku ya, dia tuh ke atas tapi dia tuh lancakunya ke situ cuy. Awesome, sakit banget cuy. Oh lelah, pernah kena cuy. Weh, nantangin banget nih bocah cuy. Boleh. Lihat tuh HP full meninggoy boy. Siap. Aduh, pernah jaga bro.
Oke. Ada makan. Sabar ya, darahku segini bro. Aku sambil defend-defend lah. Gila bro. Oh, dia pakai Roplusi lagi menantangku. Boleh. Boleh kok, Pak Bos. Pingsan gak tuh? Mana dia? Wah, asem nih Sanji, beda tipe ya. Cabut. Ras, idem. Sanjinya bro, ganggu baik bro. Oh ya, dia saling cover ya. Jadi dia itu I backup gitu mainnya cuy. Ya dia mau majar mabar ya. Boleh. Di saat revolusinya dia ketar-ketir, temennya datang. Siapa? Ini gimana nih terus tim kita nih? Woi, siap. Ah, kena bro. Buset dah. Asem banget cuy. Curang kali permabaran ini ya. Lu kok darahnya nggak berkurang, lu aneh banget cuy. Aku harus cari refleks. Udah juga bawa ikan. Cabut. Udah waktunya kita mencabut pack. Udah enggak ada glut-glutan Roplusi lagi cuy. Cabut. Wasam. Dia nyabut punyaku. Masam. Ih, kucing laknat. Hilang kamu ya. Wah, penting kamu hilang dah. Ini curang banget cuy, saling backup cuy. Oh, mabar ya. Oh, mabar. Ini timku kagak mabar sih, pening bro. Mana nggak ada yang mau pakai defense lagi tadi ya. Ini nggak tahu nih, nikahnya nyerang tadi cuy. Nih mabar FN. Oh, ini enggak ya, bener ya, beda clan deh cuy. Pasti ngaku one shot ya, terus-terusan cuy, one shot beneran cuy. One shot parah. Oke, jadi kayak gitu ya untuk dari gameplay Hody Jonas bro. Jadi karakter ini memang kekuatannya untuk mengcounter Roplusi sangatlah tinggi ya. Bahkan dia tuh nggak terlalu repot-repot buat lawan Roplusi. Jadi dia tuh nggak perlu basic attack kayak gini nih. Dia cuman butuh pakai skill 2 udah terserah. Jadi terserah ya kalian mau pakai makan obat dulu atau langsung skill 2 tuh bebas cuy. Yang penting skill 2 nya wajib kena dan ini pasti damage-nya itu 20.000 HP-nya Roplusi. Jadi wah emang ngeri banget ya. Memang begini ya anti power user ya, brutal. Dan di sini syukurnya cooldownnya cepet ya, jadi bisa lah ngelawan dua Roplusi sekaligus kalau misalnya dia cepet ganti karakternya. Untuk skill satunya aman lah, tadi kan tinggal kita pukul-pukul basic attack dapat skill 1. Oke, jadi gitu aja. So thank you teman-teman yang udah nonton, thank you yang sudah like dan sudah subscribe, dan makasih juga yang sudah berkomentar. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.